Pasteurisasi adalah proses pemanasan setiap komponen atau partikel dalam susu dengan suhu 65 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Cara membuatnya yaitu dengan bahan-bahan yang pertama, susu murni, gelas ukur, panci, gunting, 3 buah botol kaca yang sudah disterilkan, kemudian alat mengukur suhu. Kemudian susu yang sudah dipanaskan dengan suhu dan waktu yang telah ditentukan tuang ke dalam gelas ukur, kemudian tuang ke dalam botol kaca yang sudah disiapkan, lalu diamkan sebentar hingga susu menjadi dingin. Kesimpulannya yaitu pada penyimpanan suhu ruang itu tidak bertahan lama. Setelah seharian dibiarkan, susu akan menggumpal. Lalu penyimpanan pada pembekuan itu bertahan selama 3 hari. Kemudian susu akan bau asam dan berubah warna menjadi kuning. Kemudian penyimpanan pada pendinginan bertahan 2 hari, kemudian susu berbau asam. Jadi penyimpanan terbaik pada susu dengan metode pasteurisasi pembekuan itu karena paling lama awet sampai 3 hari.